Pengen lihat saya ngomong bahasa Mandarin, ada di YouTube. Di YouTube banyak, Kak. Hahaha. Udah makan belum? Belum. Makan malam, makan malam belum. Kalau makan siang udah. Lagi nggak push rank, soalnya belakangan ini lagi sibuk kan, jadi lagi nggak push rank. Bahkan kemarin aja ini apa daily commissionnya Genshin Impact belum saya lin ini, nggak saya lin ini apa ngerjain daily commission Genshin Impactnya, soalnya pas apa pas nyampe rumah itu udah ngantuk gitu kan, ketiduran, jadi nggak melakukan daily commission. Salim udah beli tiket untuk tanggal 6 Agustus, udah dong. Of course udah. Kok jadi gelap? Cium, peluk cium. Na 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 na. Semua orang yang bikin apa bikin video pakai sound peluk cium itu pasti sama Eli. Perhatiin deh. Enggak sih, enggak sama Eli juga sih. Tapi banyaknya sama Eli. Kocak. Udah mandi belum? Udah dong. Udah dong, udah mandi dong. Masa belum? Bau. Belum mandi. Saling udah mandi.
yang masuk ke showroom aku, jangan kaget ya, aku kalau di showroom emang suka diem. SR bengong. Gimana show kemarin? Show kemarin kenapa? Kayaknya kemarin gak ada show. Kemarin gak ada show kan? Kemarin gak ada show. Suruh Kak Cindy showroom, coba PM Kak Cindy di Instagram, suruh showroom. Member masa pada showroom, Kak Cindy-nya nggak showroom. Ih, kan live TikTok bukan live showroom, sungguh live showroom lah. Masa member pada showroom, kasih di hari ini enggak showroom sih.
kok bengong, ya namanya juga showroom bengong. Tanya lagi, kok bengong? Orang showroomnya aja namanya showroom bengong. Iya. Gimana sih? Kok nge-lag? Baca caption dong, baca caption. Ya makeup sih, ngapain makeup? Makeup itu capek tau. Kayak capek makeupnya, terus udah selesai makeup dihapusnya juga capek. Ngapain kita susah-susah makeup tapi ujung-ujungnya juga dihapus. Bener gak? Yang bentar lagi ultah, masih lama. Ultah bentar lagi orang masih lama.
Shelly makannya pernah pakai sumpit. Enggak, makannya pakai jempol. Diiniin nasinya. Oh. Gitu. Enggak pakai sumpit. Sendok, garpu, sumpit, enggak pakai. Selim pernah naik angkot? Nggak pernah, pernahnya terbang. Gimana rasanya naik pesawat ya kayak naik mobil? Kayak naik mobil. Ada rodanya juga kan. Sama-sama punya roda ya kayak mobil gitu. Gimana rasanya bengong? Ya, ya bengong rasanya. Pernah pakai gayung love gak? Pernah gayung love, gayung bintang. Gayung bintang, gayung segi tiga, gayung segi empat. Ada gak sih? Bubur diaduk atau enggak? Aduk. Bubur diaduk. Yang buburnya enggak diaduk, aku musuhin. Soalnya kayak rasanya tidak campur mencampur gitu menjadi satu, jadi kayak tidak sempurna gitu rasanya, kayak terpisah-pisah.
mandi dulu, mandi dulu, ini udah mandi. Tuh, udah mandi tuh. Udah mandi. Jangan suruh Salim mandi lah. Salim udah mandi. Bubur pakai nasi, bubur kan nasi. Nasi. Nasi yang itu kan. Nasi halusinasi. Bener kan? Bubur itu halusinasi. Bang Neva, kamu di mana? Ah, orang udah punya Osi baru juga. Disalin tanganku pegel ngetik mulu. Ya udah, gak usah ngetik, tulis aja. Apa bedanya Salin sama Thor? Gak ada bedanya. Orang sama-sama gondrong kan? Ini freak banget showroomnya kita hari ini. Ada apa sih? Tutorial bengong, diam aja. Diam terus lihat ke satu titik, terus lama-lama merilekskan mata. Nanti kalau matanya sudah merasa kayak buram-buram, antek buram gitu, itu namanya lagi bengong. Itu tutorial bengong.
Sejauh ini sih Selin kalau lagi bengong nggak kenapa-napa sih, jangan sampai lah ya. Full senyum Ci, nggak bisa, ini full bengong. Udah makan malam belum? Ternyata sekarang Selin belo ya matanya, maksudnya gimana ya, maksudnya gimana ya, gimana ya. Pusing jadinya. Soalnya Selin sekarang itu kebanyakan melotot, jadi belok. Jadi belok. Buat kalian yang matanya segaris, coba coba olahraga beloin mata dengan melotot. Olahraga melotot.
Celine cantik meskipun tanpa bedak. Kasih kakak, kasih. Yang penting bedak bayi. Skincare, skincare basic untuk anak remaja adalah bedak bayi. Yes. Aku, kalian dulu pernah dibedakin kan sama mama kalian, ibu kalian, bedakin tapi nggak diratain. Soalnya aku juga dulu begitu. Itu udah tradisi turun-temurun ya guys, jangan dihilangkan. Nanti kalau kalian punya anak juga, bedaknya jangan diratain, pok 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 gitu aja. Habis itu udah gak usah diratain bedaknya. Soalnya kalau diratain nanti mukanya jadi rata. Gimana? Maafin aku lagi sakit GWS, cepet sembuh. Pernah tiup bedak bayi enggak? Pernah dong. Siapa sih yang enggak pernah tiup bedak bayi? Nuk banget. Habis itu kelilipan terus keselak gak? Gak keselak sih. Gak kelilipan sih, keselak. Batuk-batuk sih. Iya, batuk-batuk. Gitu. Gak pernah niup bedak bayi, niup banget. Masa kecilnya kurang-kurang bumbu. Oh tidak, aku noob. Ya dia coba tiup bedak bayi sekarang juga. Sekarang juga tiup bedak bayi sekarang. Kakak harus cobain rasanya keselak bedak bayi. Numpang bengong. Siap, silahkan. Silahkan numpang bengong.
keselak bedak bayi konsepnya gimana ya? Kakak cobain dulu, kakak tiup bedak bayi tapi harus kencang gitu. Abis itu nanti bedaknya kan itu gitu kan, abis itu nanti bedaknya masuk tuh ke hidung sama mulut, abis itu namanya keselak. Abis itu nanti kakak bakal batuk-batuk gitu. Aku jadi belang pakai bedak bayi, makanya kalau pakai bedak bayi itu dari muka sampai ke telapak kaki itu dipakai semua, jangan setengah-setengah doang. Masa cuma setengah muka doang dipakai, ya pasti belang lah. Selin juga pakai bedak bayi sebelah doang pasti belang kok, apalagi kalau misalkan gak diratain bedak bayi, lebih belang lagi. Gak random, bukan showroom selling. Nanti gak ada lagi showroom selling yang random, nangis. Ya maaf. Nanti cuman bisa apa? Cuman bisa ngeliat rewatch doang di YouTube, ya kan? Sambil makan popcorn, sambil mewek gitu. Nanti aku mau fokus kuliah guys, soalnya aku harus fokus kuliah. Jangan sedih, jangan sedih.
Soalnya aku sudah tidak bisa ditunda lagi. Aku sudah umur 21 tahun ini ya, guys ya. Tidak bisa ditunda lagi. Harusnya kuliahnya umur 18, 17 atau 18 gitu. Tapi aku sudah gap year, jadi sudah tidak bisa ditunda, guys. Makin cakep dari dulu juga gini kok, gak makin cakep, gak makin gimana, emang dari dulu begini mukanya. Ngomong kek, namanya juga showroom bengong, ngomong apa. Gak boleh grade, tidak bisa kak, semua orang itu pasti ada waktunya, jangan begitu kak. Jangan begitu. Apa tidak capek bengong? Tidak. Bengong itu enak loh guys, kalian harus cobain.
tapi jangan sering-sering ya. Apalagi kalau di kamar sendirian, tapi tidak sendirian. Takut banget, Sloj. Apa iya, bengong bisa kerasukan Selin? Ih, dikira Selin ini kali ya? Dikira Selin Falak kali? Falak gitu, kerasukin gitu. Beneran bengong nih. Emang menurut kakak dari tadi Selin ngapain? Kalau tidak bengong. Kabel apaan? Dari tadi nanyain mulu kabel apaan? Kabel apaan? Ini nih kabel nih, kabel kabel lampu nih. Tuh, tuh, tuh. Masa iya kabel infus kayak gini? Ngadi-ngadi. Ngadi-ngadi kalian. Dari kemarin makin suka setiap bertemu terkesima, walaupun ingin berteman saja sudah gak kuat, ku ingin lega. Apakah kamu ada yang punya? Jikalau ada, rebut saja. Jangan dimasukin ke TikTok. Nanti ini lagi banyak yang mention. TikTok mulu.
Makan malam apa? Makan malam apa aja? Terserah. Ngeselin tapi sayang over you. Saya selalu buat kedepannya Cici sayang banyak-banyak makasih. Bengong mulu dan namanya juga Syurem Bengong. Namanya juga Syurem Bengong, gimana sih? Tinggal 6 kali masih bengong juga. Namanya juga showroom bengong. Kalau showroom aktif, ya itu baru barbell.
gacha Kazuha nggak udah punya. Dari awal-awal Kazuha dirilis, Sally udah punya. Dari yang awal banget Kazuha dirilis, Sally udah punya Kazuha di Genshin Impact. Cocokan Kristi kalau bengong ya, sorry ya, maaf ya, maaf kan setiap member itu beda, tidak semuanya sama. Aku telat enggak? Telat banget. Telat dingin. Citelin cakep, bismillah nasi padang. Kakak lebih milih nasi padang dibanding aku. Bengong capek enggak? Enggak sih. Aku kayaknya harus udahan. Mau latihan, guys. Aku takut telat. Siap-siap dulu. Dulu. Ih, ada yang baru datang. Ada yang baru datang, guys. Ada yang baru datang, guys. Telat. Tidak. Udahan, aku mau latihan, memperangkat latihan. Makasih untuk curum bengongnya. Makasih untuk curum bengongnya. Di podium nomor 1 ada Kak Mas-mas gondrong dan kuat Goku. Wis, Mas Goku. Mas Goku gondrong dan kuat. Terus dua ada Kak Chandra Paul. Makasih Kak Chandra Paul. Sehat-sehat selalu. Terus ketiga ada Kak Alsagia. Makasih Kak Alsagia. Sehat-sehat selalu juga. Terus keempat ada Kak LCKH.
makasih Kak LCKH, sehat-sehat selalu juga. Terus kelima ada Ngap Luis, makasih Ngap Luis. Keenam ada Kak Devi Ruci, makasih Kak Devi Ruci. Ketujuh ada Kak Damar Sabdo, makasih Kak Damar Sabdo. Delapan ada Kak Ucil, makasih Kak Ucil. Kesembilan ada Kak Reval, makasih Kak Reval. Kesepuluh ada Kak Niko, makasih Kak Niko. Sebelas ada Kak Anggoro, makasih Kak Anggoro. 12 ada Kak Nana, makasih Kak Nana. 13 ada Kak Haci, makasih Kak Haci. 14 ada Kak Kiora, makasih Kak Kiora. 15 ada Kan Jisang, makasih Kan Jisang. 16 ada Kak Fir Virgi, makasih Kak Virgi. 17 ada Kak Mina Dasuki Bali, makasih Kak Mina. 18 ada Kak Babang Tamfan, makasih Kak Babang Tamfan. 19 ada Kak Kim, makasih Kak Kim. 20 ada Kak Jordan, makasih Kak Jordan. Oh ya, jangan lupa untuk cek lagu Sayonara Selin di Spotify katanya. Nanti Selin mau dengerin dulu guys. Jangan lupa untuk cek juga. Makasih banyak buat projectnya. Oh my god. Jaga kesehatan semuanya. Aku jam 9 harus nyampe teater loh guys. Ini udah jam 8.22. Bye bye. See you. Dadah. Bye. Bye bye.